Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang lingkaran. Beberapa benda atau bangun-bangun yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jam dinding, uang logam, roda motor atau ban motor, kipas angin, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Adapun unsur-unsur lingkaran, 1. Titik pusat, 2. Jari-jari, 3. Diameter, 4. Busur, 5. Tali busur, 6. Juring, 7. Tembereng, 8. Apotema. Titik pusat, yang dimaksud dengan titik pusat, titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari garis lurus dari titik pusat sampai lengkungan. Diameter garis lurus dari lengkungan sampai lengkungan yang melewati pusat lingkaran. Busur, bagian dari keliling lingkaran. Tali busur garis lurus dari lengkungan sampai ke lengkungan. Juring itu daerah bagian lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan busur. Tembereng daerah bagian lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur. Apotema, jarak terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Keliling dan luas lingkaran. Rumus keliling lingkaran, K itu keliling lingkaran sama dengan 2πr. Adapun luas lingkaran, L sama dengan πr pangkat 2. Contoh soal, lingkaran dengan jari-jari 7 cm, keliling lingkaran adalah titik-titik. Jawab, K itu lambang dari keliling lingkaran, maka K sama dengan 2πr. K sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7. Atau K sama dengan 44 cm. Contoh soal yang kedua, lingkaran dengan jari-jari 10 cm, luas lingkaran adalah titik-titik. Jawab, luas lingkaran itu rumusnya πr pangkat 2 atau dilambangkan L sama dengan πr pangkat 2. L sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 2 atau L sama dengan 3,14 kali 100. L sama dengan 314 cm kuadrat. Terima kasih. Dan dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.